Presiden Vladimir Putin memerintahkan pasukan pencegah nuklir Rusia dalam siaga tinggi pada Minggu tanggal 27 Februari 2022. Hal ini pun menambah ketegangan di tengah perang panas invasinya ke Ukraina. Sebelumnya, Putin telah berbicara dengan para pejabat tinggi, menyebut hal tersebut adalah efek dari pernyataan agresif dari pejabat tinggi anggota NATO, negara-negara Barat, tidak hanya mengambil tindakan tidak bersahabat terhadap negara kita di bidang ekonomi, tetapi pejabat tinggi dari anggota NATO terkemuka membuat pernyataan agresif mengenai negara kita, kata Putin dalam komentar yang disiarkan televisi. Tidak hanya itu, Barat mulai menjatuhkan sanksi keuangan yang keras terhadap Rusia. Peringatan atas hal tersebut pun membuat Putin mengambil langkah tegas. Putin telah memerintahkan agar senjata nuklir Rusia disiapkan untuk meningkatkan kesiapan peluncuran. Dia mengatakan kepada Menteri Pertahanan Rusia dan Kepala Staf Umum Militer untuk menempatkan pasukan pencegah nuklir dalam pasukan khusus tugas tempur. Perintah Putin tersebut menambah ketegangan dengan Barat atas invasi di Ukraina, dan dapat mengarah pada penggunaan senjata nuklir. Jangan lupa subscribe dan ikuti terus channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru lainnya.